kembali lagi di channel Persia. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi. Hari ini Sakura lagi naik unicornnya lagi, guys. Hari ini kita mau jemput adik-adiknya dan kucing cat battler ya, guys. Wih, kita naik unicorn. Kita mau pergi dulu ya ke tempatnya, guys. Teman-teman, kita sebentar lagi sampai kita tinggal naik itu ya, teman-teman. Naik unicornnya sebentar lagi ya. Ayo unicorn, cepat, cepat. Aku mau naik loh. Yuk, kita tinggal pergi. Nah, katanya Yuta, Mio, dan Cat Butler lagi di ujung situ, teman-teman. Oke, kita tinggal pergi ke situ ya. Nah, itu dia. Wah, itu udah kelihatan tuh. Mereka bersemua udah kelihatan. Yeay, kita mau parkirkan dulu. Wow, kita mau letak kita punya unicorn di mana ya, teman-teman? Unicorn kesayangan kita itu. Wah, aku rasa kita letaknya dekat ujung aja ya, teman-teman. Wih, cantik ya, teman-teman. Kita tinggal pergi ke tempat sini. Nah, dekat air terjun ini, teman-teman. Oh, bisa naik tangga ya. Oh, gak bisa naik dekat sini ya. Nah, dekat mobil hitam itu, teman-teman. Kita akan letak di sini. Nah, kita tinggal waitkan unicornnya. Nah, kita sudah selesai, teman-teman. Wow, kita mau coba keliling-keliling palace ini ya. Kerajaan, guys. Kita tinggal panggil yang semuanya. Cat Butler robot ya. Wow. Lihat ini, teman-teman. Mereka semua sudah pakai pakaian yang bagus-bagus ya. Ayo kita keliling-keliling dekat dalamnya, teman-teman. Ayo sini. Nah, kita tinggal panggil dia, teman-teman. Yeay, sudah selesai. Yang Cat Butler the robot ini lambat jalannya, jadi kita pakai gendong aja ya, teman-teman. Kita tinggal pergi. Wow. Ayo sini Mio. Iya, Kak. Oke, kita tinggal pergi ke ujung situ, teman-teman. Kita mau review palace-nya ya. Oke, kita akan pergi ke situ dulu, teman-teman. Waduh, lumayan jauh ya. Itu Mio-nya sampai ketinggalan tuh, jauh banget. Tungguin Mio, Kak. Iya, tunggu. Aduh, kita tinggal pergi dekat situ. Wow, ada helikopter, teman-teman. Ada mobil mewah juga. Ini dia palace. Wow, kita hari ini mau review palace ya. Itu Mio-nya sampai gak kelihatan tuh. Itu dia. Mio, kok jalannya lambat banget sih, Mio? Iya, Kak, tungguin. Oke, itu sebentar lagi dia datang, teman-teman. Tapi lambat ya. Nah, udah datang nih. Yuk, kita tinggal pergi review, guys. Jadi di tempat pertama ada air terjun, teman-teman. Di sini ada satu kucing lagi duduk. Nah, kita diamkan dulu ya sesama kucing, guys. Tapi bedanya kucingnya robot ya. Tinggal sama Yuta. Nah, yang Takagi aja ya. Nggak usah deh. Nah, itu dia, teman-teman. Kucingnya bisa berdiri. Nah, dekat air terjun ini ada duit, guys. Nah, dapat 1000. Wow, 1000 yen ya. Kita tinggal masuk dan di sini ada tempat, guys. Tapi di belakang situ ada duit. Cara dapatnya kita nggak perlu pakai Alice of Wonderland. Kita tinggal ke belakang dan kita dapat 5000 ya. Wow. Jadi di sini ada banyak sekali ruangan. Kita akan review ruangan nomor 1. Tempat kayaknya tempat untuk bicara-bicara, teman-teman. Tempat untuk berdiam bicara-bicara. Di sini ada tempat tidur, guys. Kita bisa di sini diam atau ada kurtennya. Dan di sini kita bisa ganti baju ya. Ini juga ada sesuatu meja, guys. Dekat sebelah sini ada ruang rapat sepertinya, teman-teman. Wow, bagus-bagus ya. Di sini juga ada singgasana kerajaan, guys. Ini ada tempat pemandian, guys. Wow, tempat mandi ya. Coba kita duduk. Oh, bisa, guys. Bisa duduk. Nah, kita bisa mandi di sini. Tempat pemandiannya bagus ya, ya. Kita tinggal ke samping. Nah, di sini juga ada ruangan terakhir, teman-teman. Ruangan yang ini. Oh, ini juga tempat tidur ya. Tempat tidur. Tapi bedanya ini tempatnya di sini ya. Nah, kita pergi ke tangga yang ini. Dekat sini ada ruang. Wow, sepertinya ini ruang makan, teman-teman. Mewah sekali ya. Di sini ada satu
satu orang ya teman-teman. Namanya Akina. Wow, dia bilang kembali lagi ke tempat yang ini teman-teman. Bagus ya. Itu kalau kita ke dekat sini, kita bisa ketemu satu kucing. Wow, ada kucing. Di sini juga ada orang lagi. Oh, ini saudaranya yang tadi teman-teman, Haruka ya namanya. Tempatnya bagus sekali. Nah, kita sekarang mau kembali lagi turun ke bagian sampingnya ya. Di sampingnya punya penjaganya cowok teman-teman. Dan dekat sini ada tempat makan juga, tapi agak lebih kecil ya. Di sini ada satu kucing. Kalau kita pergi ke dekat sini, ada tempat ruang ke bawah lagi dan ada kucing lagi teman-teman. Itu di sini juga ada orang yang namanya Ito ya. Kita berada di tempat itu ya teman-teman, palace-nya ya, bagus ya. Terus sekarang mau itu saja teman-teman, palace-nya cuma kecil ya. Sedikit kecil ya teman-teman. Tapi ruangnya lumayan besar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Hari ini kita berhasil mereview palace ya. Ruangannya bagus-bagus juga ya. Oke teman-teman, dadah. Dadah.